Sebetulnya kami pernah membahas tentang cara convert file MP4 ke AVI untuk background video MMD. Tapi pada tutorial sebelumnya masih banyak yang gagal untuk convert MP4 ke AVI. Jadinya file AVI nggak bisa di-load di MMD-nya deh. Sedih deh. Oke ya, kita nggak usah jelasin lagi apa gunanya AVI video ini, karena kita sudah pernah bahas di tutorial sebelumnya. Buat yang masih kepo, linknya di sini guys. Halo semua, ketemu lagi sama aku admin Epo Chang di channel Nevoloid, sebuah channel tentang tutorial MMD untuk pemula, karena aku juga masih pemula. Pertama-tama kita download dulu filenya dari link yang ada di kolom deskripsi. Kalau udah di-download, langsung di-ekstrak aja. Terus kita buka aplikasinya. Nah, lo bingung kan? Bahasa Jepang nih. Jadi, pada intinya, software kecil yang sakti ini bisa langsung melakukan convert dari MP4 menjadi file AVI dan WAV, yang sangat berguna banget buat MMD tentunya ya. Kita klik tombol FFmpeg ini. Terus kita pilih file MP4-nya yang akan di-convert ke AVI. Klik Open. Lalu klik OK. Terus kita klik OK lagi, soalnya emang kita nggak ngerti ya maksudnya ini apa. Terus kita pilih di mana kamu mau menyimpan hasil convert ini. Lalu isikan nama file AVI-nya. Klik Save. Klik OK aja terus sampai ke tampilan menyimpan file WAV. Isi nama file untuk WAV-nya, lalu Save. Klik OK aja terus sampai keluar proses convertnya seperti ini. Oke, selesai deh. Nah, sekarang kamu bisa pakai kedua file ini ya untuk di MMD deh. Oke, sekian video dari kami. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.